Baik, Assalamualaikum. Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Saya kini berada di Taman Botani Pulau Pinang. Jadi mungkin ramai yang tertanya-tanya buat apalah saya kat sini pagi-pagi kan? Ha. Untuk pengetahuan semua, sebentar saja lagi saya akan naik ke puncak Bukit Bendera. Tapi kali ini lain sikit sebab saya tak naik menggunakan kereta api. Tapi saya nak naik menggunakan pacuan empat roda bersama dengan Persatuan Jeep Bukit Bendera. Jadi untuk kita mengetahui lebih lanjut berkenaan alternatif lain selain daripada kereta api ini sendiri, jom kita bersama dengan presidennya iaitu Encik Muhammad Fitri Ghazali. Silakan Encik. Okay. Okay, selamat pagi. Selamat pagi. Okey Encik Fitri, mungkin Encik Fitri boleh kongsikan sedikit bagaimana tercetusnya idea untuk wujudkan perkhidmatan seperti ini. Okey, dia kalau wujudnya ni ya, asalnya daripada Persatuan Penduduk-Penduduk Bukit Bendera lah. So kita dekat dekat situ masa tu pun saya masih tak lagi lah. Asalnya kita daripada ayah-ayah kami lah. Okey, sebab kita ayah-ayah kami ni yang berada di puncak Bukit Bendera bekerja dulu. So kita ni semua adalah ahli Persatuan Penduduk Bukit Bendera lah. So dari situ yang tercetus sebab kereta api dulu pada tahun 2004, 2005 kerap kerosakan. So daripada tahun tu dia menjejak, agak terjejas sikit lah sebab ayah saya bekerja di di atas dan mak saya berniaga di atas. So daripada situ agak terjejas income keluarga kami, saya pun adik-beradik amai. So ayah saya telah, dan rakan-rakannya lah, seperti yang rakan-rakan kami juga, dia apa, buat backup service lah. So kadang bila tergendala, kita pengunjung-pengunjung yang tergendala di atas tu, kita akan cuba turun, bawa turun sampai ke Taman Botani. So daripada situnya lah adanya jeep service ni, dan ada permintaan selepas itu daripada tahun 2004 ada tergendala kerap. So ada permintaan daripada orang lah untuk naik pakai foyeran, nak, dia orang nak cuba adventure tu. So daripada situlah start. Okay, mungkin Encik Fitri sendiri boleh ceritakan sikitlah apa antara perbezaan naik menggunakan kereta api dengan naik kita kata guna pacuan empat roda ni. Okey, kalau perbezaan dia tu mungkin four wheel drive ni agak adventure sikitlah. Dengar saja four wheel drive memang orang kata macam adventure lah. Tapi kita kita punya ni memang asas dia kita nak orang kenal lebih kepada Bukit Bendera, bukan semata orang kata naik kereta api saja. Naik four wheel drive pun boleh rasa nikmat keseronokan untuk sampai dekat atas tu lah. Okay, jadi mungkin Cik Fitri boleh ceritalah juga kepada, mungkin ada ramai yang nak tahu apa antara, di mana kawasan-kawasan yang mungkin dilalui dan akan dibawa oleh tim-tim Cik. Okay, buat sekarang ni kita memang stesen kita memang ada di Taman Botani. Kita akan naik melalui jeep track, jalan jeep track dari Taman Botani sehingga ke puncak Bukit Bendera, iaitu kalau ikut kiraan kilometer dia 5.1 kilometer lah. So laluan dia naik anggaran lebih kurang 15 minit lah dari bawah sehingga ke puncak. So dari bawah sampai ke puncak kita akan drop off dekat di main area di atas sana lah. So dari sana dia orang bebas lah bergerak. Lepas tu dia akan turun. Okey baik, mungkinlah kebiasaannya golongan ataupun orang-orang yang macam mana tu, individu-individu yang macam mana tu yang kebiasaannya menggunakan perkhidmatan ini? Boleh dikatakan semua faktor umur lah, tak kira tua, anak kecil, yang muda, dia orang agak selesa jugalah orang kata. Lagipun perkhidmatan ni orang kata apa, lebih cepat lah, lebih cepat dan tak perlu menunggu. So apa ni, kita punya servis pun agak, dia orang kata lebih mudah lah untuk dia orang, lebih mudah. Okay. Lebih mudah. Okey baik. Terima kasih Encik Fitri kerana sudi berkongsi dengan kami. Jadi itu dia perkongsian berkenaan alternatif untuk naik ke Bukit Bendera selain daripada kereta api sedia ada. Jadi saya pun sendiri dah tak sabar nak naik ke atas ni. Jadi saya kira setakat itu dahulu dari Pulau Pinang. Kembali bersama rakan di Angkasa Puri. Silakan.